Oke, pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi sama saya Fadil dan saya Edwan. Kita akan memberikan satu resep makanan untuk Anda di rumah yang pada hari Senin ini mungkin nanti malam mau lapar mau kemana? Mau nyari makanan. Iya, itu lapar gak? Lapar banget. Lapar. Iya. Kelihatan dari mukanya. Iya, memang. Hari ini kita lapar banget. Tapi pengen coba rasain ya, nah, gimana rasanya itu menu resep yang ada di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang ini kita berada di Mirampok ya, atau Ramen Depok. Iya, Ramen Depok. Tepatnya berada di depan SMP Negeri 2, nggak jauh dari SMP Negeri 2, di samping jauh lah ya. Terus juga emang ada di jalur Pemdanya juga. Iya. Emang ada di Pajeleran, Cibinong, Kabupaten Bogor. Betul. Pernah nyobain belum sebelumnya? Belum. Makanya saya pengen tahu banget nih. Jadi penasaran dong? Iya, penasaran banget. Oke, sambil nungguin teman-teman yang mungkin mau datang, kan emang penuh banget di sini. Iya, betul. Jadi kita udah lapar. Kelihatan dari luar aja udah penuh banget ya. Udah penuh banget. Oke, setiap malamnya penuh terus. Jadi kita harus coba ini. Iya, coba banget. Mau coba? Kita harus coba. Yuk, kayaknya enak nih. Yuk, kita ikut terus ya. Somebody remind me where I am. Miami or Timbuktu. Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from me? Ya pemirsa, sekarang saya sudah ada di dalam. Ayo Juan. Iya betul. Gitu Pak? Iya betul. Ya betul mohon Juan. Oke, nah pemirsa ini Mirampok. Ada Mirampok sayap. Sayap. Ada Mirampok ceker. Ada Mirampok paha. Paha. Ada juga mikwah. Mikwah. Kita sedang pesan mie apa? Mikwah. Kenapa mikwah? Karena udah habis. Udah habis. Ya, ramenya. Ya, tapi kita telat karena emang dia tuh dari jam 1 pagi sampai jam 9 malam. Gram malam aja. Dan sekarang udah jam 9.30 ya. 9.30 jadi udah habis. Udah habis. Nah, kita kebagian cuma mie kuah. Tapi juga bukan mie kuah, nanti saya juga pesan itu cireng salju sama sosisnya juga. Oh, kalau mau minumannya es mozzarella juga ya? Nah, es mozzarella. Es mozzarella itu apa? Mozzarella salju. Selasi, biji-biji selasi itu enak banget. Nah ini udah ada nih mas? Udah datang mie kita. Ini namanya mie kuah. Gak nyampe kan? Kita harus cobain ya. Nah itu bisa, kita mau cobain mie kuah. Kita akan coba ya, bagaimana rasanya mie kuah, mie rampok. Mantap, mantap kan? Aromanya. Oke, pengalaman. Wah, enak. Enak kan? Mantap. Bisa. Nah, ini salah satunya adalah mie kuah. Coba Fadil, coba dulu. Oke. Saya nyobain ya. Iya, piring kedua ini. Iya, kamu udah habis ya? Gak akan itu. Nah, ini udah datang lagi. Udah datang lagi. Pesanan kita ya. Yang kedua itu sosis. Ini sosis kita udah datang. Ini sosis. Ini es mozzarella. Mozzarella. Nutrisari. Masuk. Cappuccino. Nah, sekarang sudah lengkap. Kita tinggal satu lagi, cireng salju belum? Oh, cireng salju ya? Cireng salju. Belum. Jadi cirengnya itu lagi dibuat? Pakai salju. Iya. Nah, langsung didatangkan dari Jepang. Oh, Jepang. Itu udah pasti dari Jepang. Ah, nggak bohong. Oh, kira-kira itu dari Jepang. Lalu kita cobain juga. Iya, kita cobain yang sosisnya ya. Ini pemirsa nih, kita akan cobain sosisnya. Sedih. Masak sosis? Ya iya dong. Pasti mau ya? Enak banget. Enak ya? Bukan hanya pakai saus. Mayones ya? Pakai saus di sini. Ini udah saya lontar. Iya. Apalagi di daging sama kuahnya. Kalau kita mix, enak banget. Nah, ini pemirsa wajib datang ke Mirampok ini.
Iya. Karena emang setiap hari penuh terus. Nanti kita akan sedikit ngobrol sama yang punyanya. Oh, punyanya. Kita akan coba ngobrol sama punya atau ownernya lah di sini. Bagaimana pembuatannya dan sejauh ini bagaimana situasi dari masyarakat atau pembeli gitu ya, yang datang ke Mirampok. Ya, saya makan dulu aja. Iya, ya, kita terus makan dulu ya. Iya. Ya, pemirsa sekarang kirim salju sudah datang. Saya nggak tahu di cirengnya pakai apa ini. Cobain dulu, Mas. Iya. Kita cobain nih cireng saljunya. Cireng salju masih panas ya? Panas banget. Enak banget. Enak. Ini harus cobain. Nggak ada nih. Nggak ada. Saya baru nyobain cireng kayak gini banget. Kameranya tau? Iya. Kita udah cobain mie. Coba. Oke. Cek. Oke. Enggak. Lentuk. Lumah ya? Makan lentuk. Coba. Lihat. Ini namanya es porcella. Iya. Itu cappuccino. Cappuccino. Cappuccino Mirampok ya. Ini porcella itu di sini ada biji selasih. Jadi kecil-kecil itu bijinya, kita cobain rasanya. Wah, segar banget. Segar banget ini, minuman porcella ini. Orang yang suka kopi juga enak di cappuccino ya. Ini tidak gampang ngantuk ya, kalau begini itu ya. Tapi kalau semuanya lagi, misalnya kita lagi kurang enak badan atau lagi kurang fit, kayaknya minum porcella itu langsung seger banget. Seger banget. Lagi yang ngantuk. Iya, ngantuk. Cepat. Ya, apalagi kita dalam perjalanan kan, kenapa nggak mampir dulu gitu. Betul. Nih, kita cobain lagi satu lagi. Cirengnya. Cireng salju. Mantap. Mantap. Nah, udah. Saya udah selesai makan. Ya. Ya. Dan sekarang saya mau nanya sama konsumen deh. Atau mungkin pengunjung yang lain. Ya, ada di sini ya. Yang sudah mencobain makanan ini. Ya. Gimana rasanya? Ada kodok. Iya. Kita samperin aja. Pacaran ya. Ini kita cari langsung ya. Oke. Kita jalan. Rasanya gimana? Pengen balik rasanya lagi. Ya, tadi mesennya apa aja? Mesennya tadi di apa ya? Dirampok ceker. Dirampok ceker. Terus lagi. Cireng. Cireng salju ya? Iya, cireng salju. Sosis. Sosis. Nah, gimana rasanya dirampok ceker gimana? Kan tadi bilang pengen balik lagi sini. Oh, balik lagi sini pokoknya gitu ya. Dan baru ceker aja. Yang lain belum. Dengan harga yang sekarang ini bagaimana, Pak? Dengan harga dan juga dengan rasa begitu. Iya, kira-kira cocok. Kemarin ya? Enggak sih ya. Enggak ya. Oh, relatif ya. Tempatnya gimana? Enggak sih kayaknya. Terus tempatnya gimana? Tempatnya enak kan? Enak ya, ngobrol ya. Ngobrol. Kreatif. Mas dari mana? Oh, juga. Namanya siapa? Hanif. Hanif ya? Mas Hanif sama? Destri. Mbak Destri, oke. Nah, ini untuk pengunjung yang sudah lebih dua kali. Katanya mau balik lagi katanya? Iya. Rencananya dia mau datang lagi. Karena keluarganya? Iya, betul. Iya. Nama siapa lagi? Sama keluarganya apa? Iya. Oke, bagus, Shay. Jadi kita udah mau ajar. Sama pengunjung.
pengunjung ya, yang sudah makan. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Jadi saya belum nyoba itu ini rapoknya. Iya, betul. Dan yang sekernya kan ayamnya. Jadi karena kita enggak bisa ya. Enggak bisa. Jadi buat Anda yang mau coba silakan datang aja langsung. Iya. Oke. Dekat kok. Dekat enggak jauh dari tenda dari jalan Pajuleran Kecamatan Cibitung. Ada di pinggir jalan juga. Dekat ya. Ada di jalan. Oke. Kita juga ordernya, kita punya. Nanti kita pulang, kita pulang. Oke, karena waktu juga udah mau ya. Kita mau tutup. Iya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Sun, 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 here it comes.